Halo guys, kembali lagi di channel Alinyu Official. Pertandingan di awal adalah pertandingan ilustrasi Portugal menghadapi timnas Prancis. Dan kali ini admin akan membacakan berita terbaru tentang timnas Portugal dan timnas Prancis. Bukan cuma Cristiano Ronaldo, penyerang timnas Polandia Robert Lewandowski mengaku akan mewaspadai semua pemain timnas Portugal. Timnas Polandia dijadwalkan menghadapi timnas Portugal pada matchday ketiga Liga A Grup 1 UEFA National League 2024-2025. Dalam laga kali ini, Polandia akan menjamu Portugal di Stadion Warsawa. Duel tersebut akan digelar pada Sabtu 12 Oktober 2024 waktu setempat atau Minggu pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat. Robert Lewandowski akan menjadi andalan utama Polandia di lini depan. Saat ini, penyerang berusia 36 tahun itu sedang dalam performa on fire bersama Barcelona. Di awal musim, Lewandowski berhasil mencetak 12 gol dari 11 pertandingan di lintas kompetisi. Rinciannya 10 gol di Liga Spanyol dan 2 gol di Liga Champions. Dengan ketajaman seperti itu, Lewandowski bakal menjadi momok berbahaya bagi timnas Portugal. Dan berikut berita terbaru timnas Prancis. Ibrahim Konate datang di camp timnas Prancis dengan kostum nyeleneh. Bek Liverpool itu mengenakan jas dengan tudung menyerupai topeng berwarna hijau. Konate jadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Prancis untuk laga UEFA National League. Les Blues dijadwalkan bentrok dengan Israel pada 11 Oktober dan Belgia pada 15 Oktober. 23 nama yang dipanggil timnas Prancis berkumpul di kamp latihan California. Konate tiba di sana pada Senin, 7 Oktober dan langsung jadi sorotan. Halo guys, kembali lagi di channel Alinyu Official. Pertandingan di awal adalah pertandingan ilustrasi Portugal menghadapi timnas Prancis. Dan kali ini admin akan membacakan berita terbaru tentang timnas Portugal dan timnas Prancis. Bukan cuma Cristiano Ronaldo, penyerang timnas Polandia Robert Lewandowski mengaku akan mewaspadai semua pemain timnas Portugal. Timnas Polandia dijadwalkan menghadapi timnas Portugal pada matchday ketiga Liga A Grup 1 UEFA National League 2024-2025. Dalam laga kali ini, Polandia akan menjamu Portugal di Stadion Warsawa. Duel tersebut akan digelar pada Sabtu 12 Oktober 2024 waktu setempat atau Minggu pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat. Robert Lewandowski akan menjadi andalan utama Polandia di lini depan. Saat ini, penyerang berusia 36 tahun itu sedang dalam performa on fire bersama Barcelona. Di awal musim, Lewandowski berhasil mencetak 12 gol dari 11 pertandingan di lintas kompetisi. Rinciannya 10 gol di Liga Spanyol dan 2 gol di Liga Champions. Dengan ketajaman seperti itu, Lewandowski bakal menjadi momok berbahaya bagi timnas Portugal. Dan berikut berita terbaru timnas Prancis. Ibrahim Konate datang di camp timnas Prancis dengan kostum nyeleneh. Bek Liverpool itu mengenakan jas dengan tudung menyerupai topeng berwarna hijau. Konate jadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Prancis untuk laga UEFA National League. Les Blues dijadwalkan bentrok dengan Israel pada 11 Oktober dan Belgia pada 15 Oktober. 23 nama yang dipanggil timnas Prancis berkumpul di kamp latihan California. Konate tiba di sana pada Senin, 7 Oktober dan langsung jadi sorotan. Halo guys, kembali lagi di channel Alinyu Official. Pertandingan di awal adalah pertandingan ilustrasi Portugal menghadapi timnas Prancis. Dan kali ini admin akan membacakan berita terbaru tentang timnas Portugal dan timnas Prancis. Bukan cuma Cristiano Ronaldo, penyerang timnas Polandia Robert Lewandowski mengaku akan mewaspadai semua pemain timnas Portugal. Timnas Polandia dijadwalkan menghadapi timnas Portugal pada matchday ketiga Liga A Grup 1 UEFA National League 2024-2025. Dalam laga kali ini, Polandia akan menjamu Portugal di Stadion Warsawa. Duel tersebut akan digelar pada Sabtu 12 Oktober 2024 waktu setempat atau Minggu pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat.
Robert Lewandowski akan menjadi andalan utama Polandia di lini depan. Saat ini, penyerang berusia 36 tahun itu sedang dalam performa on fire bersama Barcelona. Di awal musim, Lewandowski berhasil mencetak 12 gol dari 11 pertandingan di lintas kompetisi. Rinciannya 10 gol di Liga Spanyol dan 2 gol di Liga Champions. Dengan ketajaman seperti itu, Lewandowski bakal menjadi momok berbahaya bagi timnas Portugal. Dan berikut berita terbaru timnas Prancis. Ibrahim Konate datang di camp timnas Prancis dengan kostum nyeleneh. Bek Liverpool itu mengenakan jas dengan tudung menyerupai topeng berwarna hijau. Konate jadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Prancis untuk laga UEFA National League. Les Blues dijadwalkan bentrok dengan Israel pada 11 Oktober dan Belgia pada 15 Oktober. 23 nama yang dipanggil timnas Prancis berkumpul di kamp latihan California. Konate tiba di sana pada Senin, 7 Oktober dan langsung jadi sorotan. Halo guys, kembali lagi di channel Alinyu Official. Pertandingan di awal adalah pertandingan ilustrasi Portugal menghadapi timnas Prancis. Dan kali ini admin akan membacakan berita terbaru tentang timnas Portugal dan timnas Prancis. Bukan cuma Cristiano Ronaldo, penyerang timnas Polandia Robert Lewandowski mengaku akan mewaspadai semua pemain timnas Portugal. Timnas Polandia dijadwalkan menghadapi timnas Portugal pada matchday ketiga Liga A Grup 1 UEFA National League 2024-2025. Dalam laga kali ini, Polandia akan menjamu Portugal di Stadion Warsawa. Duel tersebut akan digelar pada Sabtu 12 Oktober 2024 waktu setempat atau Minggu pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat. Robert Lewandowski akan menjadi andalan utama Polandia di lini depan. Saat ini, penyerang berusia 36 tahun itu sedang dalam performa on fire bersama Barcelona. Di awal musim, Lewandowski berhasil mencetak 12 gol dari 11 pertandingan di lintas kompetisi. Rinciannya 10 gol di Liga Spanyol dan 2 gol di Liga Champions. Dengan ketajaman seperti itu, Lewandowski bakal menjadi momok berbahaya bagi timnas Portugal. Dan berikut berita terbaru timnas Prancis. Ibrahim Konate datang di camp timnas Prancis dengan kostum nyeleneh. Bek Liverpool itu mengenakan jas dengan tudung menyerupai topeng berwarna hijau. Konate jadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Prancis untuk laga UEFA National League. Les Blues dijadwalkan bentrok dengan Israel pada 11 Oktober dan Belgia pada 15 Oktober. 23 nama yang dipanggil timnas Prancis berkumpul di kamp latihan California. Konate tiba di sana pada Senin, 7 Oktober dan langsung jadi sorotan.